Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Miss Marina, guru TK yang hobi bikin kerajinan tangan. Yuk teman-teman, kita bermain kuis membedakan perilaku baik dan perilaku buruk. Caranya sangat mudah, teman-teman hanya perlu menyebutkan apakah gambar yang diperlihatkan menunjukkan perilaku baik atau buruk. Kita mulai ya. Membantu mama menjemur pakaian. Ayo tebak, ini baik atau buruk? Ya, betul. Ini adalah perilaku baik. Perhatikan gambar berikutnya. Membersihkan dan merapikan rak buku. Ini perilaku baik atau buruk ya? Ya, kamu betul. Ini adalah perilaku baik. Gambar berikutnya, merebut mainan kakak atau adik. Wah, ini baik atau buruk ya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah perilaku buruk. Nah, kalau yang ini menyikat gigi sendiri 2 kali sehari. Ini perilaku baik atau buruk, teman-teman? Betul sekali, ini adalah perilaku baik. Coba lihat gambar ini. Seorang anak sedang menarik rambut temannya. Ayo, ini perilaku baik atau buruk ya? Ya, ini adalah perilaku buruk. Nah, kalau yang ini, mereka sedang membuang sampah pada tempatnya. Ini baik atau buruk ya, teman-teman? Betul sekali, ini adalah perilaku baik. Coba lihat gambar ini. Ada seorang anak yang mau berbagi makanan dengan temannya. Ini baik atau buruk? Ya, ini adalah perilaku baik. Wah, coba lihat gambar ini. Anak ini sedang mengejek orang lain. Ini baik atau buruk ya? Betul sekali, ini adalah perilaku yang buruk. Jangan ditiru ya. Coba lihat lagi gambar ini. Anak ini sedang bermain-main dengan kotak obat atau P3K. Wah, ini perilaku baik atau buruk, teman-teman? Ya, ini adalah perilaku buruk. Tidak boleh ya bermain obat sembarangan. Kalau gambar yang ini menunjukkan seorang anak memberi makanan kepada hewan peliharaannya. Ini baik atau buruk, teman-teman? Ya, kamu betul. Ini adalah perbuatan baik. Kita belajar menyayangi hewan dan ciptaan Tuhan yang lain. Oke, teman-teman. Semoga kamu bisa membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.